Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi di channel Cari Jodoh, channelnya para lelaki sejati pecinta janda. Gimana kabarnya hari ini sobat? Semoga semua baik, panjang umur, sehat walafiat, dan lancar rezekinya. Amin. Dalam video kali ini kita akan berkenalan dengan seorang janda muda cantik, bertumbuh tinggi besar, padat berisi, asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Janda anak satu ini sedang serius mencari pasangan hidup, ingin menemukan pria soleh yang bisa menjadi imamnya. Janda cantik bernama Maya ini ingin menikah dengan pria duda atau perjaka yang usianya antara 40 hingga 55 tahun. Maya memang lebih menyukai lelaki yang usianya lebih tua. Alasannya, karena pria tua cenderung lebih sabar, tenang, dan mengayomi. Maya ingin menikah di tahun ini juga, biar lebaran besok bisa ngajak suami mudik ke kampung halamannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Maya mencari duda sederhana, tak perlu kaya raya, yang penting memiliki penghasilan tetap yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maya ingin menikah lagi dengan duda tua yang bisa menerima ia apa adanya dan mau menerima anak sematawayangnya seperti anak kandung sendiri. Jika ada sobat duda yang sedang mencari pasangan hidup serius, silahkan berkenalan saja dengan Maya, si janda montok anak satu asal Tasik, Jawa Barat ini lewat akun Facebooknya yang ada di sini. Terima kasih sudah menonton, semoga info kontak jodoh ini bermanfaat.